Oke teman-teman, ini adalah KM Sumber Raya 05 yang sementara diperbaiki. Teman-teman bisa menyaksikan video khusus untuk KM Sumber Raya 05 di video lain yang sudah saya buat. Dan di belakang KM Sumber Raya 05 ini teman-teman, ada 3 kapal yang sudah selesai naik dok atau sudah selesai diperbaiki teman-teman. Yang di warna putih besar ini adalah KM Elizabeth 3. KM Elizabeth 3 sudah pernah kita buat kemarin dan sudah selesai docking. Silakan teman-teman search di channel YouTube Traveling with JM. Di situ ada beberapa video terkait KM Elizabeth 3 yang sementara naik dok. Namun ini sudah turun, jadi silakan teman-teman saksikan video sebelumnya khusus KM Elizabeth 3 yang juga sementara selesai dok atau sementara naik dok waktu saya buat videonya. Di sampingnya ini adalah KM Venetian juga selesai docking. Dan di sebelahnya adiknya atau abangnya ini, abangnya si KM Sumber Raya 05, yakni KM Sumber Raya 04 teman-teman. Kita belum tahu informasinya ini teman-teman. Silakan bagi teman-teman yang tahu kapalnya, KM Sumber Raya 04 ini melayani jalur mana ya teman-teman. Kalau teman-teman dapat informasi, silakan atau mengetahui informasinya, silakan teman-teman buat komen di bawah dan berbagi informasi buat kita semua, sehingga pengetahuan kita terkait kapal-kapal bisa semakin bertambah. Ini KM Sumber Raya 04, coba kita zoom lagi lebih dekat ya. Ini bagian belakangnya teman-teman, bagian belakang kapal dari KM Sumber Raya 04. Kita tidak tahu ini kapalnya sudah besi atau masih kayu ini, karena nampaknya di bawahnya ini ada garis-garis. Apakah dia masih kayu rupanya atau sudah besi semuanya? Silahkan komen di bawah teman-teman ya. Ini dia bagian belakang teman-teman, ada 1, 2, 3 dek. Dek 1 di bawah, ini dek 1, ini dek 2-nya, dan di atas, paling atas dek 3. Nah, coba kita lihat satu-satu. Ini dek bagian bawah, bagian bawah dari kapal. Ya. Ini kita tidak tahu apakah masih kayu rupanya ini, karena ada garis-garisnya ini. Kapalnya mungkin semi kayu, semi besi, atau memang kapal besi. Kita belum tahu persis teman-teman. Ya, ini dia bagian warna putihnya di dek 1. Saya naik di dek 2 teman-teman, ini dek 2 KM Sumber Raya 04. Ya. Dan dek 3-nya ini teman-teman, dek 3 kamar-kamar. Ini dia Sumber Raya 04. Kamar komando di atas. Ini dia nomor registrasinya. Jadi gross tonasenya di 476. Tahun pembuatan 2014 teman-teman. Sudah lumayan tua juga kapalnya ini. Lumayan senior. Gross tonase 476. Tahun pembuatan 2014 teman-teman. Itu dia registrasi dari
KM Sumber Raya 04. Ya. Lanjut di sampingnya ini KM Venetian. KM Venetian ini saya sudah tahu kapalnya. Kapalnya ini cukup panjang juga perjalanan kapal ini. Namun yang pasti kapal ini pernah melayani jalur Nusa Utara, yakni tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, yakni Kabupaten Kepulauan Talaut, Kabupaten Sangihe, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Saat ini KM Venetian sudah rutin melayani jalur Manado Tagulandang Siau di Sitaro. Kapalnya lumayan besar ini. Dan kita lihat gross tonasenya berapa ini. Di 712 gross tonase dari KM Venetian. Sudah selesai docking KM Venetian. Dan ini dia, paling setelah selesai docking, KM Venetian akan segera melayani jalurnya, yakni Manado, Tagulandang, Siau, bahkan, Biaro juga teman-teman, ini dilayani oleh KM Venetian.